Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah, sesungguhnya aku maha dekat, aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Karena itu hendaknya mereka istijabah terhadapku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ayat yang agung ini terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan yang agung dan tuntunan yang sangat diperlukan oleh seorang hamba di dalam menjalani kehidupannya di bulan Ramadan ini, bahkan di dalam menjalani seluruh makna kehidupannya di dunia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut di sela-sela pembahasan puasa, karena dari sifat dan kehususan orang-orang yang berpuasa, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa, hendaknya dia salat. Dan salat di sini dari makna secara bahasa. Karena salat secara bahasa bermakna doa. Salat secara bahasa bermakna doa. Maka diperintah untuk banyak berdoa apabila dia sedang melakukan puasa. Salah satu dari tempat doa mustajabah adalah ketika berbuka. Sebagaimana telah syah hal tersebut dari beberapa hadis yang dikuatkan oleh sejumlah ahlul ilm. Maka berdoa ketika berbuka, apakah itu sebelum berbuka atau setelah berbuka, adalah hal yang dianjurkan dan merupakan salah satu tempat doa tersebut mustajabah. Apalagi doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Perhatikan di surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran, terdapat di dalamnya perintah untuk berdoa kepada Allah, penyebutan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku menuju kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Keberadaan doa ini di surah Al-Fatihah menunjukkan keagungan doa di awal surah Al-Quran. Di awal surah Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut doa di banyak tempat di Al-Quranul Karim dengan nama ibadah. Dengan nama ibadah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati
sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari berdoa, dari beribadah kepadaku, disebut ibadah doa ini. Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Dan banyak lagi ayat-ayat terdapat di dalamnya penyebutan doa itu dengan penamaan ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut doa dengan nama agama, dengan nama ad-din. Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahud-din." Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, yaitu dengan mengikhlaskan doa hanya untuknya. Jadi doa disebut agama. Ini menunjukkan bahwa doa adalah asas dari ibadah. Doa adalah ruh di dalam ibadah, karena terdapat di dalamnya hakikat dari ibadah itu, penghambaan kepada Allah, penghinaan diri kepadanya, penyandaran segala hajat dan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengakui segala kelemahannya dan segala permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat agung. Ya, hendaknya selalu kita perhatikan, apalagi para nabi dan para rasul yang merupakan hamba-hamba Allah yang paling baik, orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah dijamin dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan, rahmat dan anugerah Allah terus tercurah untuk mereka. Bersamaan dengan itu, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di banyak tempat dari doa para nabi dan para rasul. Dari doa para nabi dan para rasul di banyak keadaan, di banyak keadaan. Dan ini patut untuk kita cermati dan seharusnya selalu kita renungi. Kalau para nabi saja yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga memiliki sifat berdoa kepadanya dan bermohon kepada Allah, maka harusnya kita yang banyak jatuh di dalam kekeliruan, sering tersentuh oleh dosa dan kemaksiatan, sedikit ketakwaan dan jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita lebih banyak lagi berdoa kepada Allah. Dan Allah telah menyebutkan dari sifat doa para nabi, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadahnya kepada kami. Itulah para nabi dan para rasul, keberadaan mereka yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berdoa dan bermohon kepadanya. Dan dari sifat orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Tulan-tulan rusuk mereka jauh dari pembaringan, mereka melakukan salat malam dalam keadaan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, penuh rasa harapan. Dan mereka berinfak terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka.
tidaklah seorang jiwa itu mengetahui dari keutamaan yang Allah berikan untuknya sebagai balasan dari amalan yang mereka kerjakan. Maka disebutkan dari sifat orang-orang yang beriman, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wad'uuhu khawfan wa tama'an, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, dengan penuh pengharapan kepadanya, selalu bersandar, bermohon kepadanya, wa khufiyah, dan dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Karena di dalam doa ada etika dan adab, ya insyaAllah ta'ala kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Kemudian Allah melanjutkan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا. Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Dan berdoalah kepada Allah, خَوْفَ وَطَمَى, dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut, penuh rasa harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu. Perintah untuk menyabarkan diri bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya pagi dan petang. Mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'alallahi minat doa." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Karena itu dari sifat seorang hamba yang baik adalah dia menadahkan tangannya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermohon kepada Allah dengan kehusyukan di dalam hati. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengharap kebaikan dari sisinya. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala harapan dan penuh rasa takut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu berdoa dan bermunajat kepadanya, yang mengetahui pentingnya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemurnian ibadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita semua. Terkait dengan ayat, masih ada pembahasan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.